Cece, Mbak Mika, dan yang membawakan musik siapa? Mas David. Mas David, dan yang akan membawakan firman hari ini yaitu Ibu Tias. Nah, sekarang mari kita yang masih tidur, ayo bangun, bangun, bangun. Kita mau puji Tuhan, kita mau dengarkan firman dengan semangat. Nah, kita mau pujikan satu pujian, yaitu selamat pagi Tuhan. Biar tambah semangat, kita mau bangkit berdiri. Yuk, 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 bangkit berdiri. Yuk, Mas David, kita mau pujikan selamat pagi Tuhan. Thank you.
mengambil sikap doa dan kita mau bernyanyi dengan sepenuh hati. Ke Haran, ya, karena Lot ini sudah tidak punya bapak, ya.
Di samping itu Bapak Abraham juga nggak punya putra, sehingga Lot dianggap anaknya, ya. Tapi dalam perjalanan, ya, terjadi keributan antara hamba Abraham dan hamba Lot. Karena apa? Berebut rumput untuk memberi makan domba-dombanya. Jadi domba-dombanya makin lama makin banyak, baik domba Abraham maupun domba Lot. Sehingga Bapak Abraham memutuskan untuk lebih baik berpisah. Nah, ini gambar selanjutnya. Nah, Lot diajak ke sebuah bukit, ya. Lot disuruh memilih, kamu memilih yang mana, ya. Dan Lot memilih yang di lembah Yordan, di Sodom. Sedangkan Bapak Abraham di tanah Kanaan. Janji Tuhan Allah apa untuk Bapak Abraham? Ya, janji Tuhan Allah akan memberikan tanah, semua tanah negara-negara Kanaan ini untuk Bapak Abraham dan keturunannya. Nah, ini selanjutnya, cerita selanjutnya, lihat video, ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram. Akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan. Firman Tuhan kepadanya demikian. Anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Jadi Sarai mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, Aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram. Dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Nah, di dalam video tadi ada 3 tokoh. Siapa yo yang sudah bisa?
bisa membaca. Yang pertama Abram, yang kedua Sarai, yang ketiga adalah apa yuk? Hagar. Ya, ada tiga tokoh itu. Ya. Nah, ini coba adik-adik lihat. Ini Bapak Abram. Ini Ibu Sarai. Nah, sebelumnya ya, kok tadi tokohnya Abram, Sarai, dan Hagar? Kok bukan Abraham? Ternyata Abram dan Abraham itu sama. Sarah dan Sarai itu sama. Ya. Jadi Abraham itu diberikan nama oleh Tuhan sesudah Tuhan memberikan perjanjian. Ya, perjanjian sunat waktu itu. Sarai menjadi Sarah, sama. Ya, semua diberikan nama oleh Tuhan. Jadi orangnya sama, Abraham dan Abram itu sama, Sarai dan Sarah itu sama. Ya. Ya, ini tua muda jadi, ya. Ini usianya sudah 85 tahun. Hebat ya. Yang perempuan ya, Ibu Sarah ini usianya 75 tahun, atau 10 tahun. Nah, ketika keluar dari negara Ur Kasdim, ya, itu usianya Bapak Abraham masih 75. Ya, sekarang sudah 85. Nah, di dalam video tadi diceritakan pada suatu hari Tuhan datang kepada Abraham dalam penglihatan pada malam hari. Ya. Tuhan datang dengan jangan takut Abraham, ya. Akulah perisaimu. Kenapa Tuhan berfirman seperti itu? Karena waktu itu Abraham itu khawatir ya, adik-adik, sudah sepuh, sudah tua, usianya sudah 85, kok belum mempunyai keturunan. Maka Tuhan datang melalui penglihatan. Tadi di video ada, ya. Jangan takut Abraham, akulah perisaimu. Perisaimu itu untuk apa? Perisaimu itu bisa untuk melindungi, untuk menjaga, menolong, ya. Berarti supaya Abraham, tidak takut, jangan khawatir, akulah perisaimu. Ya. Apa jawab Abraham tadi di video? Ya, tapi engkau belum memberikan aku anak. Benar kan? Jadi ada kekhawatiran Abraham sudah tua, belum mempunyai keturunan. Ya, nih, aku belum mempunyai anak. Kau berikan anak, aku belum. Engkau belum memberikan aku anak. Ya, kemudian apa adik-adik? Abraham tadi dituntun, disuruh keluar rumah, ya, suruh melihat bintang-bintang, ya. Kalau malam di sana ada apa? Bintang, ada bulan. Ayo, berapa bulannya? Satu kalau bulan. Kalau bintang, siapa yang bisa menghitung bintang? Ayo, ayo, siapa dari yang bisa menghitung bintang? Ya, nggak ada yang bisa menghitung bintang. Ini keturunanmu akan sebanyak bintang-bintang itu. Berarti tidak bisa dihitung, ya, banyak sekali, ya, keturunan Abraham banyak sekali, ya, seperti yang tadi, ya, banyak sekali, tidak bisa dihitung. Sesudah itu barulah Abraham bilang, ya, aku percaya apa yang kau janjikan Tuhan. Benar ya, Abraham percaya. Puji Tuhan ya, Tuhan, Abraham, Tuhan senang dengan jawaban Abraham ini. Ya, aku percaya Tuhan. Nah, sekarang baliknya. Bagaimana Ibu Sarah? Kalau tadi Abraham sudah mengatakan bahwa saya percaya, ya. Lalu bagaimana dengan Ibu
Sarai yang mendengar bahwa keturunan Abraham akan banyak sekali seperti bintang-bintang, ya, ya, itu menjadi ragu-ragu. Karena apa? Karena merasa ibu Sarai itu sudah sepuh, sudah tua, nggak mungkin aku punya keturunan. Nah, timbul di situ Sarah kurang percaya pada Tuhan, sehingga Sarah tidak apa, hanya mengandalkan pikirannya sendiri. Dia menuruti adat istiadat di sana. Kalau ada seorang apa, keluarga yang tidak mempunyai anak, maka ia berhak mengambil hambanya untuk dijadikan, diserahkan kepada suaminya supaya mendapatkan keturunan. Nah, Sarah tidak bertanya pada Tuhan, dia hanya mengandalkan adat istiadatnya waktu itu di sana, sehingga ia mengambil hambanya yang dari Mesir, namanya Hagar. Ini gambarnya. Hagar adalah hamba dari Abraham dan Sarah, ya, itu kemudian diserahkan kepada Abraham. Abraham, ya, barangkali ini jalan Tuhan untuk kita mendapatkan keturunan. Abraham sendiri yang tadi sudah percaya, jadi ikut-ikutan bimbang, tidak percaya lagi. Ya udahlah, gitu ya. Akhirnya Hagar ini menjadi istri Abraham, ya. Nah, dalam perjalanan waktu, Hagar ini yang masih muda, yang masih imut, ya, itu hamil, mengandung, ya. Nah, disinilah timbul tidak kedamaian. Karena apa? Ketika Hagar sudah mengandung, merasa dirinya hebat, merasa dirinya lebih tinggi dari Sarah, sehingga ia sombong, ya, sombong. Akhirnya apa? Ibu Sarah sakit hati. Ketidakpercayaan kepada Tuhan, kebimbangan kepada Tuhan menimbulkan apa tadi? Tidak ada damai, tidak ada sukacita di dalam keluarga itu. Sehingga ibu Sarah bilang sama Bapak Abraham, ini loh Bapak Abraham, aku sedih, ya, aku sedih itu. Hagar setelah hamil menjadi sombong. Jawab Abraham gimana? Nah, itu kekuasaanmu, kamu yang harus memberitahu. Jadi malah saling gak enak gitu ya, tidak ada sukacita, gak ada damai, sehingga Hagar itu diperlakukan oleh ibu Sarah untuk sering dimarahi, kemudian untuk bekerja yang berat-berat. Akhirnya Hagar ini lari, pergi dari rumah Abraham dan Sarah, ya, dalam keadaan hamil, dalam keadaan mengandung, ya. Hagar ini mau pergi pulang, yaitu ke tanah Mesir, ya. Karena Hagar ini capek, maka ia duduk di samping sumur, ya, ada sumur di situ. Ya, duduk. Ini ada loh tadi di video, kalau memperhatikan, ya, ini Budias hanya memperjelas saja, ya. Dia sedih, ya, tapi apa, adik-adiknya, Tuhan ternyata mau mengerti, Tuhan mendengar keluhan dari Hagar itu, sehingga dia mengutus malaikatnya untuk datang menemui Hagar. Hai, kenapa Hagar? Hagar cerita apa adanya, ya, saya ingin pulang dan sebagainya. Lalu Tuhan melalui malaikatnya menyuruh Hagar, jangan kamu pulang ke sini, kembali kamu ke rumah, ke kemah Abraham dan Sarah, sampai kamu melahirkan, dan anakmu kau namai Ismail.
karena keturunannya ini akan menjadi keturunan menjadi bangsa yang besar. Ya. Apa adik-adik? Hagar manut, Hagar terenyuh dengan perhatian Tuhan itu, ya. Akhirnya dia pulang, dia mohon maaf dengan Bapak Abraham dan Ibu Sarah, ya. Yang dulu hatinya sombong, kemudian dia mau rendah hati. Nah, adik-adik, sekarang Hagar, Sarah, dan Abraham ada dalam satu rumah. Dan Hagar akhirnya melahirkan dan diberi nama adalah Ismail, yang artinya Tuhan mendengar. Nah, tadi di video diperhatikan, ya. Di video diperhatikan. Nah, dari cerita ini adik-adik, ya, kita bisa mengambil pelajaran bahwa, ya, kita harus percaya dengan Tuhan. Karena tanpa kita percaya, maka tidak ada kedamaian di situ, ya. Akhirnya sombong, iri hati, marah, ya. Tapi ketika kita percaya, di situ ada kedamaian, ya. Kemudian yang kedua yang dapat kita ambil dari cerita ini, Tuhan itu mau mengerti, mengasihi, tidak hanya untuk anak orang-orang besar, orang-orang tua, ya, tapi juga untuk anak-anak. Tidak untuk tuan-tuan, tapi juga untuk hamba-Nya. Jadi Tuhan itu mau mengerti dan mau mengasihi semua orang. Asal apa? Percaya. Nah, di sini ada ayat emas dan ini. Kita tunjukkan Ibrani 13 ayat 15 dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, ini ada kata-kata tidak akan, dua. Sekali-kali juga ada dua. Coba kalau dijadikan satu, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau. Engkau itu siapa? Ya saya, ya, ya adik-adik semua. Jadi adik-adik harus apa? Percaya. Ketika adik-adik sedih, Tuhan tahu loh. Iya, Tuhan tahu. Dia mesti akan menghibur. Ya, ketika adik-adik nggak bisa menggarap apa itu tugas. Sekarang kan tugasnya online, ya, ya. Kita minta bantuan ayah ibu, minta bantuan kakak adik. Tidak lupa kita berdoa, minta petunjuk tuh Tuhan. Jangan mengandalkan pikiran sendiri, seperti Ibu Sarah tadi, ya. Ketika kita tidak percaya, maka tidak ada kedamaian di situ, ya. Tidak ada mukjizat di situ, ya. Dengan lahirnya Ismail tadi, pikir Abraham, wah ini anak akan menjadi anak percaya. Tapi apa adik-adik? Tuhan mengatakan, bukan itu yang menjadi anak percaya, yaitu anak dari ibu Sarah. Nah, ini adik-adik ceritanya, ya, diperhatikan. Minggu depan akan dilanjutkan dengan cerita yang lebih seru. Mari kita tutup firman ini dengan doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Ajari kami untuk percaya dan bergantung penuh dengan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan kan tentang Abraham. Nah, kita belajar hal dari situ. Apa yang kita dapat? Yaitu kita harus percaya sama Tuhan. Ketika kita percaya, akan ada damai sejahtera di hati kita. Nah, Tuhan itu tahu kalau misalnya kita lagi sedih, atau kita gak bisa mengerjakan PR, atau mungkin kita pingin sesuatu, walaupun kita gak ngomong, Tuhan tuh dengar. Nah, makanya kita harus berdoa. Kita bilang sama Tuhan, kita juga harus percaya kalau Tuhan yang akan genapi firman-Nya kepada hidup kita.
Ayo kita pujikan, terima kasih Tuhan. Saya hantarkan. Mari berdoa.
Selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Terima kasih untuk firman yang telah Engkau berikan untuk kami. Kiranya firman yang Engkau berikan untuk kami Tuhan dapat melekat di hati kami dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami serahkan kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati orang tua kami, ibu guru sekolah minggu kami, dan semua rekan-rekan sekolah minggu yang ikut campur dalam acara ini Tuhan. Engkau berkati satu persatu. Ampuni setiap dosa-dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami akan berdoa seperti yang Engkau ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Allah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai